We once had a teacher, the teacher of teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Imam Besar, Imam-Imam, para Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Negeri Pulau Pinang, seterusnya Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini. Walaupun dalam keadaan hujan lebat, tapi Alhamdulillah kita dapat berada di dalam rumah Allah yang begini besar dalam suatu sesi kuliah maghrib. Mudah-mudahan kesusahan kita pada malam ini akan diambil kira, dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai suatu amal soleh. Mudah-mudahan amal soleh itu akan memberi manfaat kepada kita pada hari yang Allah sifatkan dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tiada berguna lagi harta yang banyak, anak yang ramai, melainkan mereka yang bangkit bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang sejahtera daripada dosa dan syirik. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Ibnu Mas'ud, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu bi 'abdihi khaira faqahahu bid-din aw kama qala." Artinya, berkata Ibnu Mas'ud, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah mahu jadikan dia baik, Allah akan beri dia faham dalam agama. Insya-Allah kita akan perhatikan akan makna hadis ini pada malam ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullahu taala daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Maksudnya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya sentiasa nak memberi kebaikan kepada kita. Tak ada Allah ni dia nak kita jadi susah, jadi tak molek, jadi huru-hara, jadi macam-macam. Semua dia nak jadi baik. Oleh kerana Allah nak kita jadi baiklah, maka diturunkan para nabi, para rasul, diturunkan kitab-kitab daripada langit. Sebab tu datang rasul, datang nabi kepada umat masing-masing, cerita benda baik. Benda baik yang pertama sekali cerita tentang tauhid. Siapa Allah? Siapa hak jadi langit dan bumi? Dan diajar pula lagu mana cara nak beribadah kepada Allah. Dan dilarang pula perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tidak ada datang para nabi, para rasul, diajar benda yang kita pandai dah. Nah, waktu tujuan turun rasul, turun kita nak ajar kepada manusia ni benda yang kita tak pandai. Kalau yang kita pandai dah, Allah tak turun rasul, Allah tak turun kita. Kerana Allah ni hakim, sangat pandai, sangat bijak.
Nek, macam kita lah, kalau kita pergi ajar orang pandai dah, mana kita bodoh? Nampak? Nek? Ha. Kita pergi kat pomeng, kat patah.